pelaku itu datang nanyain gue sih pertamanya, nanyain gue pertamanya. Terus nggak lama pelaku itu datang, ada customer, saya layanin customer, dia duduk di bangku dalam. Terus nggak lama dia langsung nanya-nanya saya, langsung ngajak ngobrol terus kayak gitu sih. Enggak sempat beli minum sih, dia cuma nanyain bos aja. Dia ngakunya apa, teman bos atau gimana? Teman bos ngakunya. Nanya-nanya apa, Mbak? Nanya-nanya bosnya kesini enggak, saya disuruh ambil duit, kata dia kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus sempat diliatin HP itu gimana, Mbak? Sempat diliatin HP, HP-nya saya lagi pegang langsung diambil, soalnya itu keparengan sama customer datang. Oh, jadi teralihkan gitu. Iya. Dia ngambil HP itu maksudnya ngapain? Dia masukin, jadi dia pura-pura ngabarin bos saya. Terus dia nomor asli bos saya dihapus dari HP saya, dia masukin nomor temennya yang pura-pura jadi bos saya itu. Terus dugaan hipnotisnya itu gimana, Pak? Maksudnya Pak merasa terhipnotis atau sebenarnya? Kayak bingung gitu sih, kayak ngeiyain apa kata dia aja. Soalnya depan-depanan banget emang, sampai minuman customer juga saya nggak bikinin. Mbak, customer itu ada sakut paut dengan si pelaku nggak, Mbak? Emang ada modus berdua gitu, satu ngalihin? Customer tiba-tiba masuk gitu sih, berdua dia. Tapi pelakunya sendiri, yang satu di luar, dia masuk sendiri di sini. Yang satu di motor, lagi nunggu di motor. Oh, artinya ada dua pelaku ya? Iya, ada dua pelaku. Apa yang diambil? Kenapa, Mbak? Yang dicuri apa aja? Uang 2.100.000 sama tap toko. Uang itu dia juga minta sama Pak gitu. Iya. Dengan cara hipnotis itu juga. Iya. Dari apa, laci kasir? Dari laci kasir sama uang report yang di sini sih. Mbak mulai. Akhirnya mulai sadar itu kapan? Pas dia pergi. Saya langsung nelpon bos saya. Dengan nomor yang udah diganti? Iya, saya ngeliat di HP saya yang satu lagi. Oh, untuk konfirmasi betul nggak, iya, bos nyuruh gitu? Iya. Nah, jawaban bosnya apa? Enggak, bos saya lagi di luar kota. Mbak udah ngapain polisi, Mbak? Udah. Terus? Tapi belum diterima. Lapor. Udah dia ngecek kemarin? Belum. CCTV belum ya? Belum. Lapor di mana, Mbak? Di Polsek Pondok Aren.